pemeriksaan senjata dari sisi kanan senjata dan tombol kecil paling bawah yang saat ini ya. Kita pencet sampai rata sampai muncul lingkarannya di sebelah kirinya. Apabila tuan tombol sudah di belakang dan tombolnya sudah di lingkaran merah, maka senjata sudah siap tembak. Jadi kita tinggal tembak terus ya. Nah, tidak perlu tarik pekan lagi, tidak perlu pencet tombol lagi. Jadi kita tinggal tembak-tembak terus sampai menghabiskan peluru dalam senjata ya. Nah, kalau takut nanti dites dulu Bu ya, sebelum kita main ya. Oke ya, sekali lagi. Untuk mengaktifkan senjata, tuan pekan tarik ke belakang. Tekan tombolnya dari kanan ke kiri, jadi kita tembak-tembak terus sampai habis peluru dalam senjata ya. Nah, untuk akurasi tembakan senjata ini maksimalnya 15 meter ya. Senjatanya arahkan yang berangkat, jangan dulu diaktifkan ya. Arahkan dulu ke atas senjatanya.